Sebelum lanjut nonton video ini silahkan klik like and subscribe. Agar tidak ketinggalan berita terupdate Persebaya Surabaya. Pada pertandingan terakhir kemarin Persebaya versus Persikabo, Taisei Imarukawa tak terlihat seperti biasanya. Tak ada gocekan, shooting, ataupun dribbling yang membahayakan gawang lawan. Ini membuat kita bertanya-tanya. Apakah ada hubungannya dengan nama Taisei Imarukawa yang sempat terdengar dalam perayaan Persis Solo juara Liga 2 2021? Kode pemain anyar yang terucap langsung dari Direktur Utama Persis Solo, Kaisang Pangarep. Hal itu terjadi setelah ada pertanyaan mengenai amunisi anyar yang akan didatangkan manajemen Persis Solo untuk mengarungi Liga 1 musim depan. Beberapa pendukung meneriakan pemain Persebaya Surabaya, Taisei Imarukawa. Saat pertanyaan itu terlontar, ramai berseliweran isu tersebut, ditambah CEO Persis Solo sendiri sempat mengungkapkan bahwa dirinya sudah bertemu dengan Taisei Imarukawa. Kaisang ternyata tak menampiknya. Kemarin sudah ketemu, Imarukawa, singkat Kaisang. Kaisang mengakui soal pemain, dia menyerahkan keputusan kepada tim kepelatihan. Hal ini lantaran dia mengakui tim pelatih yang paling tahu kebutuhan tim seperti apa. Kutip Radar Solo. Mendengar hal tersebut, sang agen Taisei Imarukawa yaitu Agi Ekaresi menegaskan bahwa kliennya, Taisei Imarukawa, tidak bertemu dengan siapa-siapa dalam hal ini klub lain. Taisei tidak bertemu dengan siapa-siapa, klub lain Red, dia masih komitmen dan fokus dengan Persebaya, ujar Agi Ekaresi. Taisei Imarukawa yang saat ini tengah merumput di Persebaya Surabaya menjadi salah satu kebanggaan bonek bonita. Taisei telah dua kali mendapat penghargaan The Best Player bulan Oktober 2021 dan Desember 2021. Pernyataan yang diungkapkan Egi Ekaresi telah menjawab tanda tanya besar yang beredar di kalangan supporter Persebaya. Taisei tetap di Persebaya. Terkait penampilan Taisei yang kurang maksimal di laga terakhir melawan Persikabo. Sebelumnya, Imarukawa juga pernah kurang tampil maksimal saat menghadapi Persik Kediri. Dirinya beralasan karena faktor kelelahan. Ikuti terus update channel ini, jangan lupa nyalakan lonceng klik, like, comment, and subscribe. Salam satu nyali. Wani.